petugas pengawas piket Dodo yang mengawasi lingkungan sekitar. Dia melihat ada orang yang mencurigakan masuk ke halaman lapas, dan dia terus naik motor itu nyusuri ke belakang. Ternyata dilihat ada satu orang tuh ke belakang, dan dikejarlah orang itu. Ternyata mencurigakan. Setelah kita sisir di dalam, jadi setelah ada orang itu kita sisir ke dalam oleh petugas, kita temukan ada bungkusan. Ternyata bungkusan itu setelah dibuka diduga inek, ada tiga bungkus. Nah setelah itu kita laporkan ke Polda. Dan akhirnya tadi dari Polda datang untuk diperiksa selanjutnya. Berarti itu upaya untuk memasukkan narkotika dari luar ke dalam, Pak? Iya. Ya itu ada upaya apa, narkoba itu dari luar ke dalam. Pak, udah ada indikasi siapa yang penerimanya, Pak? Nah ini kita masih belum ini, mungkin nanti dari pihak polisi yang memeriksa siapa yang menerima. Tadi kita coba interogasi, dia belum mengaku. Barang itu sempat masuk ke dalam, Pak? Iya, sempat masuk ke dalam. Oh, sudah dilempar ya? Iya, sudah dilempar barangnya. Sudah dilempar, dan petugas kita menyisir, ternyata memang ada lemparan itu barang. Di dalam? Di halaman? Iya, di belakang, jadi di halaman bingkar. Itu posisinya dekat dengan sel narkoba atau apa sebenarnya? Betul, itu di bingkar ada sel blok kemudian narkotika. Orang-orang narkoba, cuma satu orang. Yang satunya di dekat motor. Berarti diamankan terlebih dahulu baru dilakukan penyisiran, Pak ya? Iya, ya, kita amankan dulu. Setelah melakukan penyisiran ternyata itu diduga barang narkoba, akhirnya kita laporkan ke polisi. Itu sekitar berapa hari, Pak? Sekitar jam setengah sepuluhan. Ya, setengah sepuluh. Pak, kasus seperti ini sudah sering terjadi atau sebenarnya? Diduga memang sering sih. Kita tapi kadang-kadang kita ada bunyi gitu, kita sisir, ternyata barangnya memang kadang-kadang enggak diketemukan gitu. Nah, ini kebetulan tadi barangnya diketemukan. Memang diduga sering ada bunyi-bunyi lemparan dari luar. Hasil interogasi awal Sungai Rengas. Yang satu punya KTP, yang satu dia enggak bawa identitas. Inisialnya apa? Inisialnya RHN dengan AJ.